Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Di video kali ini kita akan coba menjelaskan 16 poin penting dalam melakukan servis sepeda motor. Servis sepeda motor atau ada juga yang menyebutkan istilahnya itu perawatan berkala atau perawatan rutin begitu ya. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan memeriksa ataupun memastikan kondisi setiap bagian dari sepeda motor ini bekerja dengan kondisi yang normal sebagaimana mestinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan mungkin setiap satu kali dalam satu bulan begitu, atau juga bisa menggunakan hitungan kilometer ya, yang mana yang lebih dulu dicapai, yaitu hitungannya kurang lebih antara 2.000 hingga 3.000 kilometer. Nah, jadi ini dilakukan pemeriksaan ataupun perawatan rutin yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Berikut ini kita akan peragakan 16 poin penting dalam melakukan servis sepeda motor. Oke, seperti itu mungkin yang bisa kami peragakan 16 poin penting dalam melakukan perawatan rutin atau servis rutin pada sepeda motor. Untuk rincian dari setiap kegiatan, kita akan coba jelaskan dalam video terpisah supaya rekan-rekan yang memperhatikan itu bisa lebih paham bagaimana detail dalam pengerjaan yang sebenarnya kita lakukan. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.